Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Insya Allah,
daging yang dikonoyakan mungkin mohon berlawau mandat apa itu mandat yang mencetaki yang ingali dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan mana yang perso haruan ikun amar rumpah berkir seikro terus berajin yang diperlukan ninggilan kehidupan yang menungsoan itu dan terus anik ini itu kita ini bukan mengalami dunia kenapa kita ini pun yang dunia kenapa nih dan ini terus yang perlu kita penggalakan yang ini pun yang mampah mampah atau lelungan kok buat ngerti masuk tujuan ini itu aneh kan sampai ada jantung kunci buka kalau sampai ngetan ada jantung kunci buka ini itu terlalu ngomong ini seorangnya mau gendong itu mau ngerti berapa teh waras setengah kan sampai ini yang tidak ngalor atau yang duruk. Oh, yang doro. Ini yang doro itu mulon dan orang etan. Oh, ngerti toh? Ini pun yang ngerti tujuannya. Nek kleru, dielitnya gampang. Tapi yang ngerti tujuannya? Maka berada yang dibunuh yakin. Pertama kali kita butuh ngerti. Maksud tujuan itu si orang nyata akan gua panjenengan sani kenyalam sedikit sepindah sing paling utami ingin menikus supaya kita itu mengenal dan Allah kelawan saes tu es pun mengenal dan Allah yang saes tu es pun ini tugas kita pertama kali. Makanya para ulama dawatun awal wajibin alal insani ma'rifatullahi istiqani ma'rifatul ilahi istiqani. Ini pertama kali sing kudu dikenal sing pertama kali sing kudu dingaruhi kalian menungso niku sinten to ngenal Gusti Allah bayi niku lho nggih urung kenal sapa pake urung kenal sapa ibuke bahkan dereng kenal sapa dheweke piyambak urung kenal awake dhewe niku niku kali tiyang sepahe anjene iki tidak dawuhi tiyang sepahe kan memandangkan adan yang talingan kanan ini komah ini yang dalam talingan kiri jadi kenal sinter-sinter tapi bayi ini kusti kenalnya kalian kusti Allah wajib yang ikut melihatkan diri Allah SWT ini enten masyarakat sabian berkiriran berkipat murahnya sangat bisa betul buka pun boleh ngerti jadi sih gak boleh terbantuan sampai milu ngirimi ngurung nah ini jam-jam yang gue kaca kiri jalur surat nomor jalur turun pak murah sampai bisa betul buka boleh ngerti kita perlu masyarakat rakyat singgahin nonton itu rakyat belum gak urip neng desa neng sisi neng kampung ora kenal kali ya Pak Lurah utawa sing urip nemen malih cah pondok neng pondok minggu sasi dikirimi kalian tiang sepahe kali bapak dikirimi besok kadang dikirimi paket, dikirimi macam-macam. Engkau ni rotoloros sedikit diendangi, dibagi gawat ni obat macam-macam. Terus kancahnya ni tu kanker.
Kang, sambil kenal kok ada lo? Pak Elo, Elo, yang di jalan Elo, di dalam kiri masalah kenal kok? Enggak pernah kenal lo. Jadi sampai demi nanti bersaksi di kini menggeser Elo, kenal kok sambil? Tidak kenal. Kira-kira bocah kayu mantan itu bocah nawa gak? Kurang nawa nih. Kurang jamu kita ini. Masya Allah, berdino diopeni dikirim mesel. Nah kok karo wong tuane gak kenal, itu kira-kira nopo itu? Majenan. Orang ini yang dipenuhi. Nah kita ini belum bendintan, ini pun gina akan fasilitas yang Gusti Allah. Orang itu mau bendintan, bendetek. Kita ini ku ambilkan. Yang ini ku ambilkan dengan Guhowo. Kagungan ini sini? Allah. Munjuk toyo, toyo niku kagungan itu si Allah. Kita niku dahar, daharan-daharan sedanten niku sing duga ini Gusti Allah. Ginakan serengenge. Bendinten niku serengenge. Niku kita ginakan. Kadene sinten niku? Gusti Allah. Kita niku ngiyup ning isor langit Gusti Allah. Kita niku mampah ning dhuwur bumi ne Gusti Allah. Bahkan kita niku sakit ningali niku nganggep paningal kagungane sinten iki paningale. Paningal iku yo kagungane Gusti Allah. Apa eneng yang jero mriki ngaku jangan mripat. Boten eneng. Niki kagungan itu si Allah, lesan itu kagungan itu si Allah, otak ini, pikiran kita ini, sirah kita ini, otak kita ini, kita kagungan itu si Allah. Jadi kita ini orang yang membeli, saben detik ginakan fasilitas angin itu si Allah, kok niku menungso, niku kombokan ternyata itu si Allah, niku jenengi, nopo. Kurangin yang dipunyakan ini tiang itu apa? Ini tengah-tengah alas ya kalau ini kurang ini rumah api kemudian terus ya mbak ini itu lebu di rumah ini itu lalu salah terus lebu ini kursi api ini kursi ini panganan dipangan ini toyo diunjuk. Terus bangunno, masya Allah. Niki neng kamar mandi atas tembikku, neng langgi tinggu, neng genturu dituloni, neng mobil tinggu. Tanpa jalo izin neng sing duwe, padahal itu neng sing duwe tembikku. Ngerti-ngerti di gur mata mawon. Kita berani ku wong-wong akeh-akeh niku ngarani napa niku? Piye napa? Orang itu membuatkan jangkep itu maling. Gimana boleh? Duduk saya tinggu, duduk tengah malam tinggu, bukan? Nanti kalau yang mau tinggu, gimana boleh? Nanti yang tiang kafe tinggu, nih penusuan nih bung berdino, gina ke fasilitas yang itu si Allah digunakan kafe, bermono orang izin nih pun konile, itu berapa nopo? Nanti hatian ini aku buatan kenal maling krusial berarti kumpulan yang maling kan lagi. Masya Allah. Jadi ini dipikir, kalau aku buatan kenal maling krusial berarti hujan. Namanya luar biasa. Kami lakukan ini di belum yakin. Pertama kali sing kudu kita kenali kudung jagad ini bisa belum kenal itu nih. Kudung kenal krusial kenalan saat S2S2. Langit, bumi ini kegabungan ibu si Allah. Etan kulon, lor kidul ini kegabungan ibu si Allah. Bumi sing kita panggil ini kegabungan ibu si Allah. Awak sing kita gunakan ini kegabungan ibu si Allah. Sedangkan fasilitas sing kita gunakan ini kegabungan ibu si Allah. Dan yang ibu kenal ibu si Allah, mongko orang yang dunia kan
Akhirnya ajengan kino omongan itu izin yang sendiri parang nggak pembuatan. Oh, ini sikap ya, kau sing luar biasa. Gusti penjenengan maringi pulau sawah. Niku ae adzan Gusti kira-kira pulau nek sawah parang boten nggih. Adzan berkumandang kita berbicara dengan sawah ini kita kan parang apa boten Gusti oleh masjid. Nah. Kira-kira ngoten iku lak dadi sae to nggih. Niki jenengan pare kula, kula jenengan pare niki anak. Anak kula kadhing kula parani mriku areng napa boten Gusti. Nek kula niku oleh kita oleh boten oleh harus yo. Kita dipun paringi paningan niku pan sedanten nek ajeng kita binaan terus inden nang sing duwe niku kula nggih. Sae. Niku manfaatnya yang niku kenal tadi itu sios. Makanya diam-diam itu rahimnya di dunia dan dinasihati. Dia supaya 4 jam niku kelingan dosi Allah terus. Niku diam-diam si dosen iman niku, diam-diam si iman yang lemah niku. Ya Allah, apa iso? Mungkin lo pakai kerja lo kayak yang dusil ini lo iso. Niku kan gini intinya seiman itu lo apes. Utawa bahkan aku bilang menjalik bodoh dua iman lo iso. Tapi ketika gini tiang saya kenal kali dusil estu. Mungkin dia ini pun jawab. Apa ya iso? Wong kok gak kelingan Gusti Allah pati kerja nopo ya iso. Tapi kok nanti ngene iki lumya kan. Apa ya iso tiyang niku lali oleh Gusti Allah niku apa ya iso. Sementara nopo sing pengajeng kita niku sedanten ngemotaken kula panjenengan sami dhateng Gusti Allah. Jawabin yang kita ikut masa itu, mungkin lewat yang salah itu. Salah mereka, yang warga itu. Dan kita, wong lemah ini podo. Baju ini podo, jenis lemah ini podo. Situ ini tukur syukur, situ itu mati. Ini kok podo ini dia itu. Sing kita merendim-mendim, sing kita syukur, sing ini jadi dia itu. Dan itu nanti yang itu mikir dan ngimot kita dan Gusti Allah. Oh ternyata sing nukul ini ku ya dulu banyak dulu lemah sing tadi ku Gusti Allah. Sing dadanya hijau, sing dadanya kini wahai sing tadi ku Allah. Makanya kita itu diajari, wanita diajari dan ini benar-benar mengsakit ataupun makanya diajari kalau la ilda khalga jannataka ulta masya Allah la kumata illa billah. Sebenarnya simpul praktek di mana itu istiqomah di dino yang salah insya Allah. Oh, insya Allah simpen sendiri istiqomah oh, insya Allah. Insya Allah. Nah, insya Allah sabar sih juga itu si Allah. Nah, neng sabar sih. Insya Allah istiqomah lah. Berungan ini pun loh sih. Insya Allah. Neng petani loro. Cinta kan surat kami ini kok neng petani loro. Nanti tadi dinasihati ini menghubungi udah ngomongnya Gusti Allah tapi kok paling Gusti Allah ini sawah dari Gusti Allah sing ngumpulin Gusti Allah sing dikian dengan Gusti Allah ini loh dihilih itu ngeyel Allah 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 apa cara gampang ini ngomongin ibu Allah 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 apa ini cara gampang ini
jeruk mriki ya. Ya, wong dhelek iki lho. Wong dhelek iki kok malah wae. Lah dhelek nopo? Bengi niku wis umape su. Su niku. Bengi niku tes pake. Tak nang sisane blas. Nah, jadi soalnya mesti lawan ya orang lain. Ini kan lawan ini cuma lawan ada kasano. Gua ngomong nggak kena. Nah, ngomong bahasa gua ngomong ini gua. Gua ngomong yang nggak kena orang yang mesti Allah orang kelem. Sitanya orang sitanya ngumpul gitu. Masya Allah. Ya kuat lagi lagi. Itu soalnya almarhum Romo Yudhoyono. Iku maksudnya Masya Allah tak kuat lagi 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 gua. Di samping Romo. Iku maksudnya, Masya Allah, ini KPP yang ngerasanya Gusti Allah. Gak enak si Cipun yang ngerti, KPP yang ngerasanya Gusti Allah. Sawahnya yang ngerasanya Gusti Allah, banyunya yang ngerasanya Gusti Allah, tanggungannya yang ngukulnya Gusti Allah, yang ngerasanya hasilnya Gusti Allah. Petani ini itu loh, yang ngerasanya Gusti Allah. Makanya Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi kayaknya kekuatan apa? Jauh Gusti Allah. Nyawa itu menurut saya istiqomah maka insya Allah saya dijahi dari Gusti Allah. Jadi orang ini kelihatan Gusti Allah yang dinggan itu loh lagi. Untungnya oke. Ini juga anaknya kok winter. Anaknya kok winter-winter. Rumah ini mau manut. Ini kok jauh terkesan kalian anak lagi. Aku terkesan dengan anak. Kau tu kelingan singgah anak tu siapa? Gusti Allah. Singdatnya dia pinter siapa? Gusti Allah. Singdatnya mau wanutan sih dan Gusti Allah. Diwacan di mohon. Masya Allah. Kafe sih kesan itu Gusti Allah. Bukan di Joko. Mereka kan mau dengan panjang anak tu jangan boy. Sopo tu, anak itu sopo tu. Orang pisah itu tak batu bapaknya. Masya Allah. Ini ya. Tapi pada orang ini yang dibeli yakin. Jadi yang ini pun ada Allah. Sing pertama kali itu hasilnya gede. Tapi yang itu alih dari Gusti Allah. Gampang banget ibu istilahnya. Nah, tugas kita pertama ini ibu. Ningali nopo mawon. Ini cari ini nopo ibu. Itu dia wangin dan dakwah ibu. Ini kalau kita sekolah. Ini ingat di opo yang mana ini. Tidak ada kawan panjangan iman itu lah yang tulisannya. Nyetin Allah. Cari kita sekolah. Bingung yang langit dalam dakwah tapi ngomong ngomong kuliahan lah masih hati ngomong itu jelok nih dia apa itu jelok nih pandangan iman bayang no tenangan apa yang tulisannya nyetin Allah ini ciptaan Allah ini ciptaan Allah ini yang mendengarkan Allah ini oh nek ngotor insya Allah buatan batal soal angin dari itu sih Allah gimana boleh. Jadi ini sing-sing itu yang paham itu jenggotnya wakil. Dan itu situasi itu jenggotnya ngomong tau lupa. Itu ngomong itu ngomong lima. Ini kayak kok. Dan kok bidur-bidur ini apa tuh? Dan kan sing nukul ini sih den. Oh. Itu dia tuh. Ini sini kok mancung di lantai. Ini sini kok mancung yang dulu. Kamu ini ngerti dulu. Ini kok bidur-bidur ini apa tuh? Inilah ciptaan Allah. Nek pun ngerti ini kok, oh neng jinggol itu gampang banget. Berarti ini yang dimulai yakin ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang nomor kali tugas lan tanggung jawab.